Kamera amatir merekam rumah berlantai dua ambruk akibat tergerus luapan air Kali Ciliwung di pemukiman warga Tanjung Lengkong, RT 9, RW 6, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin sore. Seluruh bangunan yang hancur dan perabotan rumah yang terbawa arus luapan Kali Ciliwung terekam kamera warga. Selasa pagi terlihat hanya reruntuhan bangunan yang masih tersisa. Menurut warga, kejadian tersebut terjadi pada Senin sore saat banjir melanda kawasan Bidara Cina dan penghuni rumah sedang tidak berada di rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kamera amatir warga juga merekam sebuah pohon besar yang tumbang di Dusun Gading, Wonokoyo, Kapongan, Situbondo, ambruk menutup jalan pada Senin sore. Beruntung, sejumlah pengguna jalan yang melintas bisa menghindar, sehingga tidak ada yang menjadi korban. Selain menutup jalan, pohon juga menimpa rumah hingga membuat bagian atap hancur. Hingga Senin malam, pihak BPBD Situbondo mencatat angin kencang melanda 5 kecamatan, sedikitnya 16 rumah rusak. Di Kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur, warga merekam angin puting beliung merusak sejumlah rumah warga hingga menimbulkan kepanikan pada Senin sore. Dalam video, tampak atap rumah warga terbawa angin hingga rumah mengalami kerusakan cukup parah. Selain rumah warga, bencana angin puting beliung di Jember ini juga merusak kandang ayam potong hingga membuat ribuan ekor ayam mati tertimpa reruntuhan atap kandang. Hingga Senin sore, BPBD Jember mencatat ada 87 rumah warga yang mengalami kerusakan dan 20 pohon tumbang akibat bencana angin puting beliung ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.